dipenuhi 500 tanda lahir. Si ini selalu diejek dan dibully. Tapi 16 tahun kemudian, semua orang bahkan terpesona padanya. Alba Parejo kini berusia 16 tahun. Sejak lahir, ia sudah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berbeda dari orang lain. Sejak lahir, Alba sudah menderita penyakit turunan yang sangat langka. Begitu lahir, tubuhnya sudah dipenuhi dengan 500 tanda lahir. Biasanya bayi-bayi yang menderita penyakit ini pasti memiliki tompel hitam yang sangat lebar di bagian leher belakang atau punggungnya. Dari bayi sampai saat ini, Alba sudah dioperasi lebih dari 30 kali, sehingga tubuhnya juga penuh dengan bekas operasi. Karena ia memiliki kulit yang berbeda, Alba pun selalu ditindas dan diasingkan. Ia sampai dijuluki monster atau anjing Dalmasion. Setelah bertahun-tahun bergumul dan menahan malu, akhirnya Alba memutuskan untuk tidak lagi minder dengan diri sendiri. Ia sadar bahwa hidupnya adalah hadiah dari Tuhan. Ia ingin menunjukkan pada dunia kalau dia sama sekali tidak berbeda. Alba pun memutuskan untuk menjadi model. Tapi ia sendiri tidak sangka bahwa dirinya yang seperti ini bisa diterima dalam kontes modeling. Akhirnya Alba pun semakin bersemangat karena ia tahu masih banyak orang di luar sana yang mendukungnya. Saat ini foto Alba sudah dicetak di mana-mana, di koran, majalah, iklan bus, dan lain-lain. Sekarang saya sangat percaya diri. Saya juga selalu berusaha mencari teman-teman lain yang sakit seperti saya.